Wallet yang paling selamat antara Sepal, MetaMask, Bitkey ke semua sama je. Wallet yang dicakap tu semua okey. Cuma problem dia, bila mana kita connect kepada internet. Contoh kita nak access browser, PancakeSwap ataupun Uniswap. Bila kita connect tu, okey tak masalah. Tapi bila mana kita dah exit, kita kena clear cache, kita kena delete semua history, kita kena log out. Dan yang terakhir, kita kena letak juga Google Authenticator untuk benda tu. Beza je, kalau anda pakai Binance, UOB dan sebagainya, orang memang dah ada security, dah ada firewall untuk jaga anda. Tapi bila mana anda pakai Trust Wallet, MetaMask, itu adalah macam public punya wallet. Jika anda tak jaga security anda punya sendiri, anda akan terdedah dengan serangan hack. Sebab itu, untuk dalam dunia kripto ni, jika anda masih lagi baru main dengan exchange yang selamat.